display, dan video ads. Bagaimana cara merencanakan display dan video campaign? Pertama, pengiklan harus menentukan tujuan dari campaign-nya. Berikut adalah beberapa tujuan dari campaign pada display dan video ads. 1. Sales, online atau offline sales, in-app sales. 2. Leads, email, phone number, chat. 3. Website traffic, visits. 4. Product atau brand consideration, ad clicks, CTR, view rate. 5. Awareness, yang diukur reach, impression, views. 6. App promotion, app engagement, install. 7. Local store promotion, offline visits, sales. Kedua, setelah mengetahui tujuan dari campaign, maka saatnya menentukan target audience dari campaign tersebut. Ketiga, siapkanlah creative ads berupa perencanaan dan set pengembangan lainnya. Dan keempat, tetapkanlah bid atau penawaran serta budget yang akan digunakan saat menjalankan campaign.